mengantisipasi barang bukti ini tidak hari ini hilang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang pertama kita hilang karena akan melakukan pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tidak ada penumpukan atau sejumlah kegiatan pidana mulai dari narkoba. Terus yang kedua yang terpenting adalah pencabulan dan sebagainya dimusnahkan dari Pulau Januari sampai dengan Juni 2022 ini. Nah, terutama ini adalah sambutan kejari tanah bumbu sabu, SKC dan sebagainya itu. Nah itu kalau kita tidak bagus melakukan penyimpanan dan kemudian tidak dilakukan pemusnahan secara periodik, nah itu nantinya akan pemusnahan ada kemungkinan kita bisa ada di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kita jaksa mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, artinya di sini melaksanakan putusan itu bukan hanya terhadap dari orang atau terpidana atau terdakwa, tapi terhadap barang bukti. Barang bukti tersebut baik yang dalam amar putusannya dimusnahkan untuk dirampas dan dimusnahkan, maupun barang bukti yang amar putusannya dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan amar putusan. Ya, ini adalah proses pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu, dipimpin langsung oleh Kajari Iwayan Wiradarma. Ini adalah proses pemusnahan barang bukti dilaksanakan oleh Kajari langsung. Pelan-pelan ya, Bang.